Yo guys, Ragadget bersama Rah Krisna di sini, dan pada kesempatan kali ini kita akan ngebahas laptop 9 jutaan terbaik yang bisa kamu beli di bulan Agustus 2022. Oke, setelah kemarin kita bahas laptop 7 jutaan dan juga 8 jutaan, kali ini kita lanjutkan ke laptop 9 jutaan. Tentunya dengan budget 1 juta lebih mahal, pilihan laptop yang bisa kita pilih akan lebih beragam. Dan biar kamu nggak usah ribet lagi buat milih laptop yang paling oke, Ragadget udah ngerangkumnya menjadi 5 laptop terbaik yang bisa kamu pilih sesuai kebutuhan. Nanti ada laptop yang bagus buat kuliah, buat editing, bahkan sudah ada laptop buat gaming. Terima kasih buat yang sudah subscribe, dan kita langsung aja cus ke nomor yang pertama. Laptop 8 jutaan terbaik Agustus 2022 yang pertama adalah Huawei MateBook D15. Menjadi laptop terlaris di bulan Agustus sudah cukup membuktikan kualitas dari laptop Huawei ini. Desain keren, kenceng, dan enak buat produktivitas. Sekilas kalau dilihat dari desain, laptop ini udah sekelas laptop belasan juta. Kesan mewahnya dapet dan tetap terlihat profesional. Sebuah desain yang udah pede banget buat dibawa meeting maupun kuliah. Nggak cuma gayanya aja, spesifikasi dari laptop ini juga bisa diandelin. Intel Core i5-1135G7 dengan Intel Iris Xe Graphics, RAM 8GB DDR4 3200MHz Dual Channel, dan SSD 512GB M.2 NVMe dengan speed baca mencapai 3400MB per second. Spek kayak gini tuh tentunya udah sabi banget buat menghajar berbagai kerjaan. Mulai dari bikin proposal, ngedesain di Figma, ngedit video doi di Premiere Pro, sampai mabar Valorant biar jadi top global sekampung. Sekarang kita bahas aspek utama yang membuat laptop ini laris manis seperti cilok di depan SD, yaitu produktivitas. Mulai dari keyboard yang nyaman, layar lega 15,6 inch IPS Full HD, hingga bobot ringan 1,56 kg dengan tebal 1,69 cm. Kombinasi ini akan membuatmu bisa produktif maksimal, baik itu di kampus maupun di kantor. Apalagi baterai 56 Wh-nya udah bisa bertahan hingga 10 jam, jadi nggak bawa charger pun juga nggak masalah. Terus ada fitur fingerprint, Huawei Share, dan Huawei Control Panel yang bakal memudahkan pekerjaanmu. Untuk port tentunya udah lengkap dan sudah up to date. Laptop 9 jutaan terbaik Agustus 2022 yang kedua adalah MSI GF63TIN 10SCXR. Buat kamu yang perlu laptop untuk bermain game, laptop MSI ini merupakan pilihan yang terbaik untuk kelas 9 jutaan, atau lebih tepatnya 10 juta kurang 1000. Dari namanya aja udah kelihatan ya kalau laptop ini dikhususkan untuk gaming. Karena itu, nggak heran kalau speknya juga udah gaming banget. Intel Core i5-10500H dengan NVIDIA GeForce GTX 1650 Max-Q, RAM 8GB DDR4 3200MHz, dan SSD 256GB plus harddisk 1TB. Kombinasi spek ini sudah membuatmu bisa bermain game masa kini seperti PES 2022, Valorant, GTA 5, Far Cry 6, Cyberpunk 2077, dan tentunya Genshin Impact. Kalau buat main game aja udah lancar, tentunya aktivitas yang lebih ringan seperti bikin PowerPoint, Zoom meeting, ataupun bikin proposal tentu sudah lancar banget. Untuk kamu yang mau belajar ngedit, laptop MSI ini juga udah sabi banget buat ngedit di Premiere Pro maupun di Figma. Mengulik soal layar, MSI GF63 membawa layar 15,6 inch IPS Full HD dengan refresh rate 60Hz. Layarnya emang kurang gaming ya, mungkin karena perlu untuk menekan harga kali ya.
Cuman okay lah, untuk kebutuhan standar ini masih okay juga. Untungnya baterai 51 Wh-nya udah bisa bertahan hingga 5 jam pemakaian. Bobot laptop ini juga udah tergolong cukup ringan ya untuk kelas laptop gaming di 1,9 kg dengan tebal 2,2 cm. Opsi upgrade dan juga port dari laptop ini juga sudah tergolong sangat lengkap. Laptop 9 jutaan terbaik Agustus 2022 yang ketiga adalah HP 14S FQ1037AU. Laptop dengan prosesor terkencang pada list kali ini. Yaps, itulah HP 14S. Meski begitu, segmentasi dari laptop ini tetap untuk kalangan produktivitas ya. Jadi kalau untuk bermain game atau yang game-game berat gitu, itu masih lebih baik laptop sebelumnya. Alasannya karena laptop HP ini belum memiliki dedicated graphics seperti laptop nomor 2 tadi. Meski begitu, kombinasi spek Ryzen 7 5700U dengan AMD Radeon RX Vega 8, RAM 8GB DDR4 2666MHz dual channel, dan SSD 512GB NVMe, udah mumpuni banget buat menunjang aktivitas harianmu mulai dari ngetik tugas, Zoom meeting berjam-jam, ngedesain maupun ngedit video di Premiere Pro. Buat gaming juga masih bisa, khususnya game casual seperti Valorant, Genshin Impact, GTA 5, dan PES 2021. Dalam hal entertain, HP 14S FQ1037AU membawa layar 14 inch IPS Full HD dengan 68% sRGB. Sebuah layar yang sudah tergolong nyaman untuk kebutuhan streaming atau nonton film. Baterai 41 Wh-nya juga udah sabi buat dipakai maraton ngedrakor hingga 8 jam nonstop. Buat kamu yang ke kantor, kampus, atau tongkrongan selalu bawa laptop, HP 14S ini memiliki berat yang tergolong ringan, yakni 1,47 kg dengan tebal 1,79 cm. Portnya juga udah lengkap dan sudah ada card reader. Laptop 9 jutaan terbaik Agustus 2022 yang keempat adalah Asus Vivobook Flip TM420UA. Laptop Asus ini bakalan cocok banget buat kamu yang lagi cari laptop 2-in-1 dengan performa yang bisa diandelin. Seperti tipikal laptop bergaransi distributor lainnya, spesifikasi yang ditawarkan tergolong cuan banget untuk kelas harga 9 jutaan. Pertama, layar 14 inch IPS Full HD 68% sRGB yang sudah mendukung fitur touchscreen. Layar ini juga bisa dilipat hingga 360 derajat yang menjadikannya bisa diubah menjadi mode tablet 2-in-1. Fitur ini kalau dikombinasikan sama stylus pen bakalan banyak banget manfaatnya. Mulai dari coret-coret catatan, ngegambar, sketching, atau bikin meme pakai foto bestie. Fungsi-fungsi tadi tentunya udah bisa dijalankan dengan lancar di laptop ini berkat jeroannya yang mumpuni. AMD Ryzen 5 5500U dengan AMD Radeon RX Vega 7, RAM 8GB DDR4 3200MHz dual channel, dan SSD 512GB M.2 NVMe. Biasanya orang yang pakai laptop 2-in-1 itu karakternya kreatif dan selalu suka suasana yang baru, alias nongkrong sana, nongkrong sini. Nah, Asus Vivobook Flip ini bakalan manjain kebutuhan tersebut dengan desainnya yang kece ala Vivobook. Bobot 1,5 kg dengan tebal 1,82 cm-nya juga udah pundak friendly. Kalau males bawa charger, baterai 42 watt-hours-nya udah bisa bertahan hingga 6 jam untuk pemakaian standar. Portnya juga udah lengkap dan sudah ada micro SD card reader.
Laptop 9 jutaan terbaik Agustus 2022 yang kelima adalah Acer Aspire 5 A51554. Dari seri laptop 7 jutaan, 8 jutaan, hingga 9 jutaan Agustus 2022 kali ini, seri Acer Aspire 5 tidak pernah absen satu kali pun. Tentu bukan karena hoki ya, melainkan Acer Aspire 5 itu memang konsisten dalam menawarkan price to performance yang menarik untuk setiap kelas harganya. Sebut saja spek Intel Core i5-11350G7 dengan Intel Iris Xe Graphics, RAM 8GB DDR4 3200MHz dual channel, dan SSD 512GB M.2 NVMe. Bukan spesifikasi yang wah banget, tapi udah cukup banget buat menunjang kebutuhan harianmu mulai dari produktivitas hingga hiburan. Mau buka 20 tab Chrome pun bisa, bikin PPT di Canva juga bisa, ngedit video crash di Premiere Pro juga bisa, dan mabar bareng teman kosan juga udah bisa. Kalau ada yang ngajak mabar Valorant, Genshin, Dota 2, maupun CSGO, laptop Acer ini bisa dengan gagah bilang gaspol tanpa rem. Buat kamu yang hiburannya itu adalah nonton, layar dari Acer Aspire 5 ini juga udah tergolong oke punya. 14 inch IPS Full HD dengan 68% sRGB. Baterai 43Wh-nya juga membuatmu bisa maraton Netflix hingga 9 jam nonstop. Atau buat kamu yang hiburannya adalah nongkrong, laptop ini punya berat yang tergolong ringan di 1,45 kg dengan tebal 1,7 cm. Portnya juga udah lengkap dan kekinian. Yo guys, itu dia 5 laptop 8 jutaan terbaik yang bisa kamu beli di Agustus 2022 ini. List lengkap beserta link pembelian dari kelima laptop tadi bisa kamu temukan di kolom deskripsi ya. Dan buat kamu yang ada pertanyaan, saran, ataupun request untuk konten selanjutnya, silahkan drop aja di kolom komentar. Oke, terima kasih buat yang sudah nonton. Like kalau kamu suka, dislike aja kalau nggak suka, biar kayak gadgetin. Dan kita ketemu di laptop, di konten selanjutnya. Kebanyakan ngomong laptop sih. Oke, thank you.